Shalom adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya kalau kasih Tuhan itu indah seperti pelangi, seperti bintang-bintang di langit, bahkan seperti bunga di taman. Siapa yang percaya kalau kasih Allah itu indah? Angkat tangannya. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai memuliakan nama-Nya. Semua yuk. Ayo kita berdiri, jangan malas. Setiap hari, maka artinya kasih Allah itu tak berkesudahan. Selalu baru ada dalam hidup kita. Kita masih mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersorak-sorai. Lebih bersemangat lagi ya. Kasih Allah tak pernah
Sekarang persiapkan persembahannya. Oke, kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik sama kita. Jadi persembahan kita itu sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sebagaimana tadi lagu pujian kami Bapa, demikian bahwa kasih-Mu tak berkesudahan. Bapa, saat ini kami mau datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang selalu baru setiap harinya. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jam teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus. Cinta Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Silahkan duduk kembali. Oke, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Hadirat-Nya yang kudus. Kita mau nyatakan bahwa kasih Allah itu sungguh indah, menghiasi hidup dan jiwa kita. Tangan ku sepanjang
Mari adik-adik lebih serius lagi katakan kalau kasih Tuhan itu indah dalam hidup kita. Katakan ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Dialah Allah yang memegang terus hidup kami. Adik-adik, mari pakai waktu ini untuk kita mau menyembah Tuhan, menyembah Allah yang sangat baik, Allah yang penuh kasih. Sembah Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat cintamu. Kaulah Allah kami yang Immanuel, selalu beserta kami. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru. Kami bersyukur Bapa buat cintamu. Terima kasih tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk selalu menggenggam hidup kami. Terima kasih Bapa. Seperti pujian yang tadi Bapa, biarlah kasih-Mu tidak pernah berhenti. Seperti sungai yang selalu mengalir dalam hidup kami. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Kasih Yesus.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Amin. Nah, yang sudah siap nih dengerin firman Tuhan, coba Kak Isti mau lihat duduknya yang paling rapi, enggak pakai main, enggak pakai sambil makan-makan, apalagi sambil tidur-tiduran. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, semuanya duduk yang rapi, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, walaupun kami masih beribadah secara online, Tuhan berkati kami ya, berkati telinga kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingetin lagi nih, sekarang tahun 2021, yaitu tahun, iya pinter, tahun integritas. Katakan sama-sama dengan Kak Isti, tahun integritas. Yang artinya apa? Yang artinya adalah semua yang ada di dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, semua yang kita katakan, dan semua yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang pastinya adik-adik sudah sering mendengar, sudah tidak asing lagi. Siapa yang mau mendengar ceritanya? Coba lipat tangannya lagi, duduknya yang rapi. Siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu telah selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh, nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan juga istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis yang Tuhan katakan.
ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal. Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor burung merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore, tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat membuka pintu kapal itu? Ketika semuanya sudah keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mesbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji Tuhan kepada kita? Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Dari cerita Bapak Nuh ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah kita taat. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, bahkan taat kepada guru-guru kita. Yang kedua, kita belajar untuk menghormati Tuhan. Caranya bagaimana menghormati Tuhan? Caranya yang paling gampang, yang langsung kita bisa praktekkan adalah waktu saat kita ibadah. Walaupun kita ibadah masih di rumah, enggak ditungguin kakak-kakak sekolah minggunya, enggak ada mama papa, tapi kita belajar untuk menghormati Tuhan. Caranya waktu ibadah kita sungguh-sungguh, enggak pakai main-main, enggak sambil makan-makan,
atau sambil tiduran. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan saat ibadah, itu salah satu cara kita untuk menghormati Tuhan. Yuk, yang adik-adik yang mau taat dan menghormati Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Tuhan, berikan kemampuan ya bagi kami untuk kami terus taat dan menghormati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami, untuk kakak dan adik kami. Berkati ya Tuhan dan juga berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang mempunyai dua tangan diangkat tangannya dua-duanya di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama dengan Kak Isti. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan pengenalan akan Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Akhir kata, Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.